Wah, panjang banget antriannya. Lagi pada ngantri apa sih? Oh, ternyata ngantri dessert puding karamel ala resto Jepang nih sahabat. Ini sih memang lagi viral karena selalu diserbu pembeli. Tempat ini berlokasi di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Umumnya, kawasan ini dikenal sebagai pasar hewan. Nah, di tengah pasar hewan inilah ada satu tempat yang menjual puding karamel, namanya Paman Barito. Jadi penasaran, seenak apa sih pudingnya sampai orang-orang pada rela ngantri gini? Ya sahabat RTV, sekarang aku lagi ikut ngantri untuk beli puding Paman Barito. Sekarang masih 4:30 sore, namun udah banyak banget nih orang yang ikut ngantri, padahal puding Paman Barito ini baru buka 5:00 nanti. Kira-kira spesial apa sih puding ini sampai orang-orang rela ngantri lama? Yuk temenin aku ngantri. Ada 3 varian yang dijual di tempat ini, yaitu dengan topping karamel, coklat, dan biskuit mari. Tapi berhubung puding coklatnya udah habis, saya jadi pesan puding karamel dan puding biskuit mari saja ya. Setelah berlama-lama ngantri, kira-kira terbayarkan gak ya dengan rasanya? Wow, ternyata beneran enak loh sahabat. Teksturnya lembut banget dan manisnya pas. Salah satu pemilik gerai ini menjelaskan bahwa resep puding ini lahir dari riset yang ia lakukan terus-menerus. Sehingga puding yang terkesan biasa saja bisa menjadi spesial di lidah banyak orang. Dan pada akhirnya saya lebih memilih puding karena mungkin kayak ketan. Puding itu sebagai dessert biasa doang bagi orang, sebagai makanan biasa. Tapi orang pada suka. Kebetulan untuk brand puding sendiri yang khusus untuk jualan puding doang itu nggak ada. Jadi kita coba lagi buka di Barito, semoga pada suka. Makanya saya akhirnya buka puding Paman. Meski antrinya panjang, tapi banyak pembeli yang gak kapok untuk balik lagi karena ketagihan dengan rasa puding ini. Udah 2 kali kalau aku. Aku kemarin udah datang ke sini, tapi gak masuk akal banget ngantrinya lama, lebih panjang dari yang hari ini. Dan hari ini lebih cepat. Ya, hari ini lebih cepat. Cepat banget. Mungkin karena aku ngantrinya dari 4:00, kemarin aku datang 4:30, itu menurut aku udah gak wajar kalau ngantrinya. Kalau tadi 4:00 masih oke. Masih cepat termasuk. Meskipun ramai pembeli, gerai puding ini tidak membatasi jumlah pembelian. Setiap harinya gerai ini memproduksi 650 puding dan selalu habis terjual. Ya sahabat RTV, setelah aku cobain tadi, nggak heran sih puding Paman Barito ini jadi dessert yang viral. Karena selain harganya yang miring, puding ala restoran terkenal ini bisa kamu cobain di pinggir jalan dengan harga yang murah, tapi rasanya nggak kalah jauh loh. Nah, sebenarnya dari kedua puding ini rasanya sama aja ya. Cuma bedanya untuk puding karamel regal ini ada topping regalnya. Jadi ada kombinasi perpaduan tekstur puding yang lembut dan juga biskuit yang crunchy. Nah, untuk rasanya sendiri ini didominasi oleh susu dan juga ada topping karamelnya sehingga bisa menutupi bau amis dari campuran telur yang ada di dalam puding ini. Gimana nih sahabat? Kira-kira tertarik nggak untuk ikut ngantri berlama-lama untuk nyobain puding viral ini? Dari Jakarta, Yes Aprilia, Nathanael Pakpahan, RTV.